Kami informasikan kepada saudara saudara yang menghadiri ruangan ini untuk kita aktifkan atau diaktifkan dalam mode diam. Terima kasih. Acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jalan Saiful Hidayat. Yang kami hormati Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Triawan Munaf. Yang kami hormati Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Mesdin Cornelis Simanata. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para jajaran Badan Ekonomi Kreatif, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta dan perjanjian kerjasama tentang pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Taman Ismail Marzuki antara Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Senin 2 Oktober 2017. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara kita pada siang hari ini kita awali dengan penyampaian pokok-pokok kesepakatan bersama dan pokok-pokok perjanjian kerjasama yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Premi Lasari. Kami persilakan. Pokok kesepakatan bersama antara Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Satu, latar belakang bahwa pihak pertama merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif yang mempunyai program untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Bahwa pihak kedua adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Dua, maksud dan tujuan. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan para pihak dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Tiga, ruang lingkup. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi riset, edukasi, akses permodalan, infrastruktur, pemasaran, harmonisasi regulasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual, hubungan antar lembaga dan wilayah, dan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi kreatif dan disetujui para pihak sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh para pihak dengan menunjuk A. Sekretaris utama sebagai pihak pertama dan sekretaris daerah sebagai kuasa pihak kedua. Pokok-pokok perjanjian kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Taman Ismail Marzuki. Satu, maksud. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Taman Ismail Marzuki sebagai model ekonomi kreatif kota. Dua, objek kerjasama. Objek kerjasama adalah pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Taman Ismail Marzuki yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 7.200 meter persegi. Infrastruktur existing di kawasan Taman Ismail Marzuki adalah A. Galeri Cipta 3, B. Galeri Cipta 2, C. Graha Bakti Budaya, D. Teater Jakarta, E. Planetarium, dan F. Plaza. Tiga, ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi A. Penyusunan roadmap pengembangan produk kreatif, B. Riset pengembangan kawasan ekonomi kreatif, C. Penyelidikan
kawasan Taman Ismail Marzuki. E. Kemitraan dengan komunitas-komunitas dan kemudian ekonomi kreatif. F. Revitalisasi infrastruktur fisik, sarana dan teknologi informasi dan komunikasi. G. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku kreatif. H. Fasilitasi kekayaan intelektual. I. Penyediaan outlet pameran di kawasan Taman Ismail Marzuki. Dan J. Monitoring dan evaluasi. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tahun yang ditandatanganinya perjanjian ini. Para pihak menanggung jawab teknis pasal 5 perjanjian ini adalah: A. Pihak pertama yaitu Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Rekreasi, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Pihak kedua yaitu Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, serta Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki. Selanjutnya dengan sambutan Kepala Badan Ekonomi Kreatif kepada Bapak Triawan Munaf, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Gubernur yang saya cintai, seluruh hadirin, Bapak Sekda, Bapak Sesama, Bapak Ibu Deputi, apa sebagai perangkat ya, daerah yang hadir hari ini, tentunya momen hari ini untuk saya pribadi juga momen yang sangat menyentuh. Karena ini mungkin untuk DKI juga salah satu MOU yang terakhir ditandatangani Pak untuk pajak. Ya. Tapi saya harapkan MOU yang terakhir ditandatangani ini bukan MOU yang terakhir dilaksanakan ini. Ya, karena ekonomi kreatif di Indonesia sebetulnya selalu saya tekankan sudah terpantau di luar, sudah terpantau di luar. Di negeri-negeri lain justru mereka sudah sangat bersandar kepada di Indonesia. Kemarin Pak Gubernur dari siang sampai malam kita ada di Istana Bogor bersama Presiden Bekraf mengundang seluruh, hampir seluruh ya, pegiat kopi nasional, dari petani, barista, roastery, kafe, semuanya kita undang, termasuk juga orang-orang yang gara-gara kopi bisa bikin film, gara-gara kopi bisa bikin kafe. Ya. Jadi hanya dari kopi saja yang memang kekayaan kita luar biasa itu bisa meningkatkan kesejahteraan yang sangat luas dan sangat berkesinambungan, tidak ada habisnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana, padahal kopi itu hanya bagian dari salah satu subsektor kami, subsektor kuliner. Fashion juga, subsektor fashion itu turunnya banyak sekali, termasuk yang diperingati hari ini, yaitu Hari Batik Nasional. Batik adalah salah satu platform kami juga untuk dikembangkan, dan bagian dari fashion. Kopi, kemarin juga Hari Kopi Sedunia sebetulnya. Nah, ini akan kita temui terus, artinya gini, begitu kita sampai ke satu hari dunia, tentang apapun juga, baru terasa bahwa kita ketinggalan. Sangat ketinggalan. Bioskop, nah tadi saya ngobrol-ngobrol ya, bioskop di seluruh Indonesia hanya ada 1.250 layar di seluruh Indonesia, sama dengan jumlah layar di Shanghai. Ya, seluruh Shanghai, kota Shanghai itu sama dengan jumlah, bukan bioskop, layar, layar. Nah, ada keinginan dari DKI untuk mengkonversi atau bukan mengkonversi, memasukkan layar bioskop dalam gedung Pasar Jaya, ya itu sangat luar biasa. Tinggal nanti bagaimana kerjasama dengan pihak yang profesionalnya, bagaimana pengelolaannya, model bisnisnya, agar supaya nanti berkelanjutan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita bantu. Kita salah satu yang sangat biar kita nanti kita semua tahu Taman Ismail Marzuki. Ya. Taman Ismail Marzuki ini di Jakarta. Seperti pun Monas di Jakarta, di pusat Indonesia, tapi kok nggak dikelola dengan maksimal? Nah, melalui MOU ini, insya Allah kita Bekraf akan menaruh perhatian besar. Karena kalau di Jakarta saja
kita tidak berhasil. Ya, gimana nanti diketawain di daerah, dah Jakarta satu jadi tolak ukur barometer untuk daerah. Gitu. Jadi mudah-mudahan MOU ini bisa melandasi seluruh performance kinerja kita agar kita bisa memberi contoh ke daerah itu 500 kota kabupaten kota lebih bahwa di Jakarta kita sudah melakukan ini. Setiap elemen di Jakarta bekerja sama dengan seniman sudah melakukan ini dan berkelanjutan. Jadi betul-betul sangat berharap ini bukan yang biasa, untuk kami ini sebuah titik awal bagaimana bekerja sama dengan pemerintah daerah dan gubernurnya yang punya visi yang sama, visioner, bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Itu saja Pak dari saya. Semoga MOU ini sekali lagi bukan MOU terakhir di zaman Pak Jarot, yang juga terakhir di masa nanti, tapi yang awal di masa nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Jarot Zainuddin Hidayat. Disilakan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Pak Triawan dan sudah jalannya dari Bikraf yang kali ini kita akan menangani. Fokus yang pertama itu adalah pengembangan di Taman Ismail Marzuki. Karena sekarang Pemprov sedang merevitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki. Tim adalah salah satu ikon dari yang diletakkan oleh Mbak Anissa di badan itu dengan misi sebetulnya menjadikan Taman Ismail Marzuki itu sebagai puncak-puncak karya seni dan budaya. Jadi betul-betul yang masuk ke situ terseleksi dengan baik. Hasil-hasil terbaik yang dihasilkan bukan hanya oleh masyarakat Jakarta tapi seluruh Indonesia itu diletakkan di Taman Ismail Marzuki. Termasuk juga didirikan satu perguruan tinggi yang kita sebut dengan IKJ. Itu sebetulnya menjadi satu bagian yang tidak dipisahkan daripada Taman Ismail Marzuki yang bersinergi satu sama. Saat ini bisa kita ketahui beberapa waktu yang lampau pengelolaan tim itu kurang sesuai harapan. Oleh sebab itu badan pengelola tim ini ada Pak Marcelo ya, kemudian kita ambil alih menjadi UPT ya, menjadi satu unit ya, sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab secara langsung dari pemerintah provinsi. Bukan lagi dalam bentuk tim ya, badan pengelola yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena setiap tahun kita pasti akan memberikan subsidi hibah dan aturannya hibah itu tidak boleh terus-menerus. Oleh karenanya harus menjadi bagian dari seluruh jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta. Waktu itu saya sampaikan, biarlah para budayawan, para seniman itu beri tempat betul-betul untuk mencipta, untuk berkreasi. Sedangkan urusan tetek bengek yang kecil-kecil itu biar kita yang selesaikan. Contoh misalnya genteng bocor, misalnya gitu ya, tempat parkir dan sebagainya ya, cat lumas itu jangan dibebankan kepada tanggung jawab kepada para pekerja
Alhamdulillah saat ini di dalam kita melakukan revitalisasi kawasan Taman Kota Yogi, kita ketemu sama Pak Tiawan Munaf untuk membuat MOU dan kembali pemerintahkan sehingga Taman Kota Yogi itu menjadi satu dalam kutip yang mercusuar yang bisa menampilkan produk-produk kreatif ya, yang dimiliki oleh warga Jakarta maupun Indonesia, dan kemudian IKJ-nya betul-betul menjadi Institut Kesenian Jakarta yang namanya juga yang menjadi rujukan bagi bukan hanya kalangan Indonesia tapi juga rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa asing yang mau belajar tentang masalah seni budaya di Indonesia. Itu yang pertama. Kenapa ini penting MOU ini? Karena kita harus mikir sekarang, Pak Tiawan, kenapa menjadi penting maksudnya? Kita sekarang dikaruniai dengan bonus demografi. Penduduk Indonesia usia produktif akan semakin naik. Kalau tidak kita mulai kita kembangkan industri kreatif, maka kita akan menghadapi nanti redakan pengangguran. Karena semuanya sudah menggunakan digital. Pengangguran yang berbahaya adalah pengangguran terkini. Maka dari itu kita harus pikirkan betul ya bonus demografi ini dengan memberikan saluran. Salah satunya dengan ini, dan Jakarta sudah dikerjakan sudah selesai cukup bagus, Jakarta Kreatif Hub. Di mana anak-anak muda ini kita berikan satu ruang untuk bisa bekerja, berkreasi tanpa memikirkan terlebih dahulu modal yang dia miliki karena peralatan itu kita sediakan. Dengan cara seperti itu maka generasi muda anak-anak muda kreatif itu akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi kita. Termasuk juga kita dengan kita bangun co-working space yang di Kuningan. Itu semua adalah payung-payung pengaman kita, parasit-parasit pengaman kita untuk menghadapi bonus demografi ini. Kita tahu semua sebenarnya toko pertokoan yang dulunya sangat ramai ini sekarang sudah mulai sepi, berkurang satu persatu. Ya, mulai dari Glodok sudah sepi, kemarin saya dengar Pak Blok M, mana lagi Mangga, Mangga Buah, bayangkan. Ya. Kenapa? Karena orang sekarang tentu saja dengan kemajuan teknologi tidak mau repot. Bapak Ibu saudara, ke depan lagi. Orang bisa kerja di mana pun juga tanpa harus menerbangkan jalan. Bukan hanya warga Jakarta saja, bahkan orang Jerman pun bisa bekerja di Depok, bisa bekerja di Bogor, bisa kendalikan perusahaan di Kepulauan Seribu misalnya. Bisa, kenapa tidak? Nah, inilah yang kalau menurut saya ini harus kita pikirkan. Jawabannya untuk masuk jalan tol sekarang sudah pakai e-tol. Tidak usah bayar, tidak usah bayar. Berarti kan mengenai pegawai. Ini mau diantari. Dengan sistem online-online seperti ini, sistem digital seperti ini mau diantari. Nah, oleh karena itu kami betul Bikraf yang menggerakkan betul ekonomi kreatif ini. Kemarin saya baca dengan para semua peminat, penikmat, pemerhati, produsen kopi misalnya. Ini harus ditolong. Yuk Bapak Saudara, saya ambil contoh. Kalau kita minum kopi di Starbucks ya, itu yang kita beli kopinya atau mereknya? Mereknya. Kopinya dari kita juga. Betul kan? Mahal. Kemarin saya ngopi di Banyuwangi, kopinya enak, tidak kalah sama Starbucks. Murah kan? Osi. Bagus, kopi Osi. Di sana kopi namanya kopi ya Osi. Enak. Karena kasih nilai tambah, kasih nilai.
Kalau saya makan di McDonald's, yang kita beli itu makanannya atau McDonald's? Enya ini kan yang itu. Ya gitu. Nah, inilah yang harusnya menggerakkan Indonesia sangat kaya raya. Termasuk kita tangan tangan terampil untuk membagi, ingat dibagi. Ya tuh, saya sampaikan pada media tanya Pak Diawan, apa kita nanti nggak takut sama serbuan batik impor? Sekarang saya tanya, tunjukkan pada saya yang bisa membatik itu hanya orang kita. Orang asing tidak bisa. Coba ajarin aja, karena bentuk tangannya beda. Jadi jangan takut, jangan takut dengan serbuan produk kita itu lebih umur kita lebih kaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang tantangan kita adalah dengan ekonomi kreatif ini kita bisa memberikan nilai lebih atas kekayaan yang melimpah ruah yang ada di Indonesia ini dengan situasi-situasi ini. Saya juga ingatkan melalui kekayaan alam kita ya, yang di negara Indonesia itu bisa jadi bencana tapi juga bisa jadi anugerah. Kekayaan yang melimpah-limpah itu akan bisa menjadi anugerah kalau ada upaya pemerintah secara fokus seperti dilakukan oleh Pak Kriwana untuk memberikan sentuhan-sentuhan secara kreatif mengelola sumber daya alam. Tapi sumber daya alam yang melimpah itu bisa menjadi bencana kalau orangnya malas-malas. Mereka sudah terbiasa manja, dimanja oleh alam sehingga tidak produktif. Oleh sebab itu mari dengan MOU ini kita bikin warga Jakarta, rakyat Indonesia betul-betul bisa produktif dan kreatif atas kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Bigra dicontohkan di Taman Ismail Marzuki. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan pertama mohon berkenan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif untuk menuju meja penandatanganan. Perlu kami informasikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini berisikan tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Baik, selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk kita mohon berkenan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Umum Badan Ekonomi Kreatif untuk menuju meja penandatanganan. Dan kembali kami informasikan penandatanganan kerjasama antara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Sekretaris Umum Badan Ekonomi Kreatif ini berisikan tentang pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Taman Ismail Marzuki. Acara dilanjutkan dengan pertukaran cindera mata antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Cindera mata pertama diserahkan dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dikembalikan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
acara pertunjukan dengan foto bersama. Untuk itu kami mengundang seluruh jajaran dari Badan Ekonomi Kreatif.